Saat ini timnas U17 Indonesia berada di peringkat kedua klasemen grup B dengan poin 3. Timnas U17 Indonesia tertinggal 3 poin dari UEA yang berada di puncak karena sejauh ini sudah memainkan 2 laga. Jelang laga ini, Bima Sakti menyoroti kebiasaan buruk pemain dari tim Timur Tengah. Bima Sakti mengatakan pemain Timur Tengah biasanya sering memprovokasi lawan saat di lapangan. Juru taktik berusia 46 tahun itu pun meminta pemainnya untuk tidak terpancing emosi. Selain provokasi, Bima Sakti juga menyoroti serangan balik UEA. Menurut Bima Sakti, UEA memiliki serangan balik yang sangat baik. Selain itu, Bima Sakti juga menyebut UEA punya keunggulan di postur para pemain Kuwait. Meski begitu, Bima Sakti mengaku sudah menyiapkan langkah antisipasi akan hal tersebut. Bima Sakti mengaku sudah memberi instruksi khusus kepada para pemain Garuda Asia. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.